Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifi Julha. Kali ini saya akan menginstal ROM Xenon HD lagi. Tapi di sini build-nya terbaru di bulan 10 tanggal 21. Nah, untuk bahannya Xenon HD, ROM-nya pastinya, dan juga OpenGAPS yang versi Nano. Nah, di sini saya posisi handphonenya bootloop, jadi tidak bisa saya tampilkan di home screen. Jadi langsung saja ke TWRP, lalu kita pilih wipe ke advanced, lalu centang semua kecuali internal, terserah mau dicentang atau tidak, lalu swipe. Nah, kalau sudah langsung saja kita install ROM-nya seperti biasa. Kalau sudah kita langsung install GAPS-nya. Kita install lalu swipe. Ini GAPS-nya harus 9.0 ya, Android Pi soalnya. Kalau sudah kita install Magisk-nya, kita install root. Sini saya root pakai Magisk versi terbaru yang stabil 20.0. Langsung kita reboot HP-nya. Sudah booting, sudah masuk ke awal. Nah, nanti saya di sini akan dipercepat agak lama. Ini dia tampilan ROM Xenon HD. Bedanya dengan versi lalu yang versi sekarang ini adalah
kameranya, di sini kameranya, kamera bawaan roomnya diganti dengan kamera MIUI, kamera Redmi 3. Hasilnya juga bagus, gak banyak noise. Untuk melihat bugnya atau masalahnya belum saya tahu, mungkin bisa agan review sendiri. Dan oke, sekian dulu video dari saya. Semoga apa yang saya share ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.